diubengnya terus diurok. Kok ngono kuwi, Pak? Ini kuwi malah keles. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salim Brot. Pagi ini aku mau bikin sarapan teman-teman ya, cukup mudah dan simple. Ada sarden ABC teman-teman, bukan endorse. Ada terong, ada juga tempe ya. Ini efek aku belum belanja, jadi di kulkas itu kosong jemblong. Adanya cuma terong sama tempe. Aku bingung mau tak kapak nih. Kok ternyata masih ada sisa sarden, jadi tak masak sarden itu ya. Ada jagung, ini nanti tak bikin dadar jagung. Papa Kesa senang banget kalau dadar jagung. Nah ini untuk masak sarden, tak tambah bumbu teman-teman ya. Kalau nggak ditambah bumbu itu rasanya nggak karuan ya, nggak enak pedes, nggak enak rasa apapun. Jadi di sini tak tambahi. Ada cabai ya, bawang putih, bawang merah, juga kemiri. Ada sedikit jahe supaya tidak terlalu amis ya, karena kalau sarden abis itu amis. Yuk, kita haluskan bumbu. Dihaluskan itu dikasih garam kasar ya, supaya lebih gampang ngulek ya teman-teman. Oke, terus halus. Ini tempe dulu ya, tempe tak irisi, mau tak goreng dulu. Tak irisi kotak-kotak, cili-cili. Terong. Masukkan ya terong. Kita tuangkan sarden. Nah, saiki apa itu? Jagung dirajang iris. Taruh sini ya, nanti diulek. Pak. Bapak nyeloki sampean. Sambil apa? Oke teman-teman, di sini saya ngevlog. Di sini ngevlog karena isi mbak. Aku mau nganu dicelok bapak atau mas? Tak inceng nih. Sama masak apa teman? Sama nggarak wong gebres gebres ya. Lan. Jan. Wah.
harap lunga. Enggak, ini mesti gara-gara gebres sih. Alhamdulillah. Mbok. Tapi nek dikurangi dhisik lomboke kok ora gebres ya. Kapan? Wingi. Wah, iki mah parah iki mau tenan, iso selendup kok. Ya pokoknya nek goreng terus minyake saiki. Oh iya, mang ngosong-ngosong-ngosong ngono ta. Dadi mak dul dul dul. Jalan satu. Bapak ning kono pe. Bapak ning mburi ta? Oh, ning mburi ngajak ngemes. Dek, tak incenge. Iki sing bumboni ta? Wis lah. Mekatul. Nginceng bapak, guys. Nginceng bapak, guys. Aku mau arepe melok ngemes jane. Mupuk karena di belakang sini ini lagi anu ya. Lagi nandur duren dan juga alpukat. Hah? Gua pacul, gak serok, Pak. Oh, enak toh serai. Oh, gaya. Jadi ada alpukat, ada sekitar 30-40 pohon. Durennya enak, sekitar 20-an. Teman-teman ya, sini saya mau ambil pacul ya. Pacul ini nanti, Pak. Saya nanti kok enak loro. Ini kita mau nganu serindil wedus teko tanggone. Hah? Dubengne terus diruk. Wong ngono kuwi, Pak. Ini malah keles. Kemarin sebenarnya sudah, teman-teman, mawut kabeh kena udan banjir. Ana lho kuwi kopi ya, sampean uruk e. Oh iya. Ya keli mah, keli sak lemahe malan kok. Ngembung mesti. Jelase wingi karena hujan deres iki kan iki sampean gawe netre ben adah banyu ta. Ya malah ngumpul kabeh. Ngembung malan. Oke, teman-teman, habis ini saya mau bantu bapak mupuk duren mau sangking tapi mungkin gede nih cek nunggu sekitar 5 tahunan lagi paling itu, teman-teman. Sarden iki lek misal dimasak nyel-nyelan tanpa busono tanpa ada tambahan apapun itu aku rapat itu ya. Ora gurpati, ora buah blas. Campur bumbu ya, diiris-irisi. Dang goreng apa pokoknya diiris-irisi terong, andalan terong. Pasti enak banget. Iya, gitu ya. Sarden ya, maaf ya. Tapi ketika dicampur bumbu enak epol gitu loh. Kelem-kelem. Ngemes. Ngemes rindil wedus. Wingi kae wis tak mes, mawut kabeh sampe nek udan. Aldebaran. Alfahri. Aldebaran Alfahri. Goro-goro neng TikTok lho aku udah bisa mengikuti. Sampai teko episode 50 lho sampai tak rewangi delok kon siji. Awal. Untuk mengikuti alur ceritanya. Aku lihat jadi melo-melo. Bebe, lagunya mah piye? Aldo Aldebaran. Aku mah opo wis ajare lagu jan pawe nang goro-goro ikatan cinta ya dadi lagu iki. Lagu sapa kok lagu nyanyi Bu Arya Salongko iku. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu.
ya gara-gara karo karo sambil nonton filmnya iki malah dadi ketok iki mengenal. Gedang gorengku. Nek bareng lo apa sih nih filmnya Arya Saloko ya? Bareng Saloko. Dulu itu cinta ikatan cinta so berwibawa banget. Kok dulu anak FTV enggak lah ibu nih. Tadi apa sebenarnya? Tadi premane nih. Kenal Febaran modelnya stay cool kan? Marek ngomong langsung mingkem ngene lho modele. Napa, Bang? Kayak aku banget ya ngene iki. Jarang mingkem. Sampean jarang mingkem, ojo ngaku-ngaku Aldebaran. Aku lho, jane mau wajib terus Aldebaran mau wirik jeneng. Oke. Apa, Bang? Apa, Mak? Apa? Apa? Sama nek Aldebaran ada apa kamu? Ngomong langsung mingkem deh. Lah sampean ana apa kowe? Few minutes later. Oke, menu sarapan hari ini cukup simple dan sederhana saja, ya. Tidak usah masak yang neko-neko. Ini sudah nikmat sekali, cukup untuk dua rumah. Ya. Terus ini dadar jagungnya, ini kesukaan Papa Kesha banget ya. Mantap ini. Dan ini ayam, Kesha sukanya ayam upin ipin, ya. Biasanya tak bening nih, kan nanti biasanya kalau siang itu tak masakin bayam gitu guys. Kalau cuma sarapan biasanya dia suka ayam gitu aja. Terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel Salim Rotece saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.